Bapa pemain bola sepak negara Aidil Zafuan dan Muhammad Zakuan Adha Abdul Razak Saleh, 68 tahun, meninggal dunia kira-kira pukul 4 petang semalam akibat masalah pernafasan dan usus. Allahyarham meninggal dunia di Hospital Tuanku Jaafar Seremban selepas menerima rawatan di unit rawatan rapi. Menurut Aidil Zafuan, setelah diberitahu bapanya berada dalam keadaan kritikal, beliau terus mengambil keputusan untuk segera pulang ke Seremban. Sebenarnya saya agak terkejutlah bila dapat berita daripada akak saya dan abang saya, pasal kami berdua ada di luar pada Negeri Sembilan, dan kami dapat berita yang abah agak kritikal lah, dan kami tak menyangka lah yang sepatutnya abah ke hospital untuk cek, tapi yalah, mungkin ajal dia dah sampai. Kami sekeluarga terima dengan hati yang terbuka apa yang jadi. Saya sekeluarga menerima dengan redha. Last saya jumpa dengan arwah sebelum saya report untuk training camp Malaysia, saya sempat bersihkan jambang arwah, dan adalah kata-kata dia minta maaf dekat saya. Jadi saya sebagai seorang anak, saya rasa tak sepatutnya lah seorang bapa minta maaf kepada anak. Saya rasa saya yang sepatutnya minta maaf kepada beliau. Mereka ditemui selepas majlis pengebumian di tanah perkuburan Makam Haji Said, Sikamat, Seremban. Allahyarham meninggalkan seorang isteri, Azizah Arsyad, 64 tahun, dan 7 orang anak.